Ya, balik lagi di channel YouTube Auto Project. Kali ini bareng gue, Des. Dan hari ini kita akan bahas mobil Zenix nih. Tepatnya Innova Zenix. Untuk awal-awal sebenarnya ya, Sahabat Auto, impresi dari masyarakat terhadap Innova Zenix ini waktu sebelum dia launching adalah kebanyakan dari orang tuh ragu untuk mobil Zenix ini bisa menggantikan posisi dari Innova Reborn sebenarnya, Sahabat Auto. Udah dari setahun yang lalu mobil ini tuh hadir di Indonesia, meluncur di Indonesia, dan ternyata bisa diterima oleh masyarakat nih, Sahabat Auto, untuk sebagian orang yang walaupun masih menyukai Innova Reborn, tapi nggak kalah banyak juga nih orang yang menyukai mobil Innova Zenix ini. Karena makin lama makin kesini juga mobil tuh makin banyak di jalan nih, mobil ini, mobil Innova Zenix ini. Dan Toyota mengeluarkan mobil Zenix ini dengan dua tipe mesin, Sahabat Toto, yaitu mesin bensin dan mesin hybrid nih. Nah, mesin hybrid ini yang bisa mengambil hati para pecinta Innova nih, karena nggak beda jauh lah sama diesel tuh irit-iritnya. Mungkin bisa lebih irit dari hybrid. Nah, kita tes aja itu mobil masing-masing aja, karena tergantung penggunaannya. Dan Innova Zenix ini keluar dengan 3 varian trim, yaitu ada Q yang paling tinggi, ada V yang di tengah, dan G yang paling di bawah nih, Sahabat Auto. Dan ngomong-ngomong soal trim, bukan Auto Project nih, Sahabat Auto, kalau misalnya nggak bisa bikin mobil Innova Zenix ini makin keren, yang G bisa kayak Q, yang Q bisa lebih keren lagi, yang G nggak berkecil hati karena trimnya rada-rada kurang, nggak sekomplit Q, dan Q bisa lebih berwibawa lagi, lebih keren lagi nih, Sahabat Toto. Dan kita akan bahas aksesoris Zenix di video kali ini. Pantengin aja. Seperti yang udah gue bilang tadi, hari ini kita bakal bahas mobil Zenix. Mau kalian punya mobil Zenix G, Zenix V, sama Zenix Q, kita udah punya semua aksesoris yang bisa dipasang di mobil kalian nih, Sahabat Toto. Dan karena udah ada mobilnya di sini, mari kita bahas aksesoris dari eksterior hingga interior. Mari kita mulai dari bagian eksterior nih, Sahabat Toto. Ada lampu DRL dengan turn signal sekuensial, memberikan tampilan modern dan futuristik pada mobil Zenix Anda. Sementara side mirror LED sekuensial memastikan sinyal belok yang jelas dan atraktif. Dan di eksterior ini kita bisa pasangin banyak banget aksesorisnya. Mulai dari atas dulu, kita ada roof box nih, Sahabat Auto. Sebenarnya roof box dari kita itu ada 12 macam, tapi kita nggak bisa pasang 12-12-nya. Jadi kita pasang satu aja nih, Sahabat Auto. Terus juga turun ke bawah, itu ada crossbar nih, Sahabat Auto. Crossbar untuk menyokong si roof box ini. Dan crossbar ini tuh memiliki kekuatan hingga 75 kg untuk menopangnya nih, Sahabat Toto. Jadi kalian bisa pilih roof box atau roof rack juga bisa nih. Tergantung ini kalian aja lah, preferensi kalian. Ditambah lagi, kita ada roof rail khusus untuk Zenix nih, Sahabat Toto. Mau itu Zenix G, mau Zenix V, atau Zenix Q, bisa pasang roof rail ini. Dan roof rail ini sama kuatnya juga, hingga 75 kg, jadi bisa menopang keseluruhan dari crossbar dan roof box nih, Sahabat Toto. Serta ada cover fog lamp dan list fog lamp cover, tidak hanya melindungi tetapi juga menambah estetika pada bagian depan mobil Anda. Dan juga pilihan fog lamp LED 2 inch dengan berbagai daya untuk visibilitas maksimal dalam kondisi cuaca buruk, dari 528 hingga 33 watt. Untuk tambahan proteksi dan tampilan makin keren, ada mirror cover dan muffler cutter yang memberikan tampilan sporty dan dinamis nih, Sahabat Toto. Serta terang LED LED di bagian belakang menambah pencahayaan di bagian belakang dengan 3 mode lampu, welcome light, city light, dan stop light.
Agar naik ke atas, ada rear spoiler meningkatkan aerodinamika dan kesan sporty pada mobil sahabat Otto. Beralih ke bagian samping, ada window liner. Pastinya menambah garis elegan pada list bawah jendela. Dan ada juga untuk menjaga suhu mesin tetap stabil, yaitu ada engine heat insulation. Lanjut ke area roda, ada mud guard nih sahabat Otto, melindungi bodi dari cipratan lumpur. Lanjut ada front and rear skid plate, melindungi bagian bawah mobil dan estetikanya makin cakep benar mobil Zenix kalian. Dan running board memudahkan akses masuk atau keluar dari kendaraan biar tetap aman. Sedangkan door handle dan outer handle cover memberikan proteksi tambahan dengan tampilan elegan. Ditambah lagi, ada door sill plate di bagian dalam melindungi area pijakan pintu yang tersedia juga dengan lampu ataupun tidak dengan lampu. Bahkan ada juga untuk mobil Zenix ini ada pilihan stainless. Berlanjut, untuk kenyamanan ekstra, ada retractable mirror for Zenix Type G. Memudahkan parkir di ruang sempit karena udah bisa retract nih spionnya secara otomatis. Set body molding melindungi bodi samping dari benturan bagian samping saat membuka pintu mobil. Dan ada juga untuk keamanan sahabat Otto, yaitu OBD speed lock. Memastikan keamanan dan penguncian otomatis saat kendaraan melaju. BLED projector fog lamp memberikan pencahayaan maksimal dalam segala kondisi. Dan dia juga udah bisa ikut dim. Bagian luar sudah kita jelaskan, makanya kita masuk ke dalam interior nih. Masuk ke dalam kabin, nikmati kenyamanan dan fungsionalitas dengan cup holder organizer yang menjaga barang bawaan kecil-kecil tetap rapi nih sahabat Otto. Center console multi-tray menambah ruang penyimpanan pada bagian center console box, jadi ada dua tingkatan. Sementara ada phone holder untuk mobil Innova Zenix. Memastikan ponsel Anda tetap terjaga dan aman dan tidak jauh dari jangkauan. Lanjut ke bagian belakang, ada trunk cargo cover dan trunk organizer menjaga barang bawaan tetap aman dan teratur di bagian belakang atau di bagasi. Untuk menambah estetika dalam kabin, ada panel center cup holder, panel room lamp, dan panel steering wheel cover. Menambah sentuhan premium pada dashboard nih sahabat Otto. Nggak kalah ketinggalan, shift knob cover memberikan tampilan mewah dan nyaman digenggam. Sedangkan untuk pada bagian pintu, ada panel armrest dan panel inner handle. Menambah estetika pada bagian dalam mobil. Lanjut, ada panel side fan dan panel rear console menambah estetika dan fungsionalitas biar tertahan atau terjaga dari baret-baret. Untuk kalian nih, para gadget mania, untuk kenyamanan teknologi, Otto Project juga menghadirkan fast wireless charger dan USB fast charging memastikan perangkat Anda atau gadget Anda selalu siap digunakan, bisa dicas di dalam mobil. Serta power tailgate with kick sensor nih, memudahkan akses bagasi tanpa sentuhan. Dan juga ada ambient light menciptakan suasana mewah dalam kabin, jadi terasa nyaman dan bisa diatur sesuai mood Anda. Jangan lupa, kita ada karpet Max Matte, yaitu karpet mobil yang melindungi lantai mobil 3 kali lebih luas dan menyeluruh dibanding karpet mobil konvensional.
kita udah punya banyak, lebih dari 40 aksesoris yang bisa kalian pilih dan pasang di mobil Zenix kalian. Mau tipe G, tipe V, tipe Q, yang G bisa jadi kayak Q, yang Q lebih keren lagi, bisa. Tinggal pasang aja di aksesoris Auto Project gitu. Jadi untuk kalian yang mau pasang atau lagi cari-cari aksesoris untuk mobil kalian Zenix ini, cari di toko variasi mobil terdekat di kota kalian nih sahabat Toto. Atau kota kalian yang ada Auto Project Garage-nya, kalian beruntung banget bisa langsung datang aja ke Auto Project Garage. Kalian bisa langsung minta sales dan mekanik tolong pasangin untuk mobil Zenix saya. Kalian bisa banget nih. Atau kalian yang hobinya belanja online, kalian bisa juga belanja di toko online-nya Auto Project, ada di Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Cari aja Auto Project dan pastikan semua barang dari Auto Project tuh asli nih sahabat Toto. Cukup sekian video kali ini, dan Auto Project bikin mobil auto keren. Yeah.